Tuhan menyebut wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sesiapa yang berpaling daripada agama Nabi Allah Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Nak tahu kita bodoh tak bodoh, Tuhan kata di sisi Tuhan, kalau kita paling daripada agama Nabi Allah Ibrahim. Sebab apa? Kerana idola kita, contoh kita, teladan kita Nabi Allah Ibrahim. Allah kata walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya kami telah angkat dia di dunia, sampai hari ini orang sebut nama Allah, nama Nabi Allah Ibrahim. Yahudi pun sebut, Kristian pun sebut. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat kelak dia termasuk di kalangan orang yang saleh. Idza qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berkata, wahai Ibrahim, Islamlah kamu, Islamlah kamu, serah diri kamu pada Tuhan. Pantas Nabi Ibrahim kata, qala aslamtu li rabbil alamin, Tuhan, aku serah diriku pada Tuhan semesta alam. Islamlah kamu wahai Ibrahim, kata Ibrahim, aku serah diriku pada Tuhan semesta alam. Pantas. Tak cukup untuk itu. Tak cukup kita je Islam. Tak cukup Nabi Allah Ibrahim Islam. Wa wassa biha Ibrahimu wa banihi wa Yaqub. Ibrahim berpesan dengan keislaman ini, dengan agama ini, pesan pada siapa? Pesan pada zuriat dia. Demikian juga Nabi Allah Yaqub, cucu cicit Nabi Allah Ibrahim, pesan juga kepada zuriatnya, ya bani innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai zuriat keturunanku, Allah telah pilih untuk kamu agama, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu muslim. Nabi Allah taala Ibrahim pesan untuk anak-anak dia. Dekat-dekat nak mati, bukan wasiat harta. Itu pun tak apalah kalau nak wasiat, tapi kita tak ada wasiat untuk waris. Pusaka dah ada untuk mereka, tapi kita tak wasiat agama untuk dia. Pun sebahagian ibu bapa tak wasiat pun, supaya aku mati nanti hampa jangan dok meratap tangih salah di segi agama, pun tak wasiat. Para ulama menyebut, kalau sekiranya dia ratap tangih, dia tak wasiat, maka dia juga menanggung kesalahan itu. Demikian Nabi Allah Yaqub wasiat, wahai anak-anak keturunanku, Allah Ta'ala telah pilih dah agama Islam, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Kita pun wasiat kepada anak-anak kita bahawasanya Allah Ta'ala telah pilih dah agama untuk kita Islam, tak ada agama lain dah, jangan kita mati melainkan kita dalam keadaan Islam.